قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Para utusan itu berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbumu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu dengan berlaku jahat terhadap dirimu, sebab itu bawalah pergi keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir, pada bagian yang terakhir dari malam dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, supaya ia tidak melihat kengerian azab yang menimpa mereka, kecuali istrimu, dengan dibaca Rafa, yaitu Imra'atuka, berkedudukan menjadi 138 badal dari lafal ahadin. Menurut kiraat lain dibaca nasyab, yaitu imra'ataka, berkedudukan menjadi istitsna dari lafal al-al. Artinya janganlah engkau membawa pergi dia. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, menurut suatu pendapat dikatakan bahwa Nabi Lut tidak membawa istrinya pergi. Akan tetapi menurut pendapat yang lain dikatakan bahwa Nabi Lut membawanya pergi. Hanya saja ia menoleh ke belakang seraya mengatakan, "Aduh kaumku." Lalu ia ditimpa oleh batu besar sehingga matilah dia. Nabi Lut bertanya kepada utusan tentang waktu pembinasaan kaumnya, maka para utusan itu berkata, "Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh." Nabi Lut meminta, "Aku minta supaya lebih disegerakan lagi." Mereka menjawab, "Bukankah subuh itu sudah dekat?" Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira, yaitu akan diberi anak bernama Ishak dan menyusul Yakub anak Ishak sesudah itu. Mereka mengucapkan, "Selamat," lafal salaman menjadi masdar. Ibrahim menjawab, "Selamatlah, atas kalian," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang, daging panggang anak sapi. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, merasa heran dengan kelakuan mereka itu, dan mulai timbul, memendam rasa di dalam hati, rasa takut terhadap mereka, ketakutan. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut, untuk membinasakan mereka."
قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء Dan istrinya, yakni istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah, berdiri, melayani mereka, lalu dia tersenyum, merasa gembira dengan akan dibinasakannya kaum Lut, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan menyusul sesudah, Ishak Yakub, yaitu anak Nabi Ishak yang sempat melihat Nabi Ibrahim. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, lafal wailata ini merupakan kalimat yang biasa diucapkan dikala seseorang melihat perkara yang besar. Huruf ya yang ada padanya merupakan pergantian dari huruf alif. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, aku berumur 99 tahun, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula, Nabi Ibrahim pada saat itu berumur 100 atau 120 tahun. Lafal syaikhan dinasyabkan karena menjadi hal, sedangkan amilnya adalah isim isyarah yaitu lafal hadza'a tadi. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh, kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai anak. Ya Ibrahim, a'rid 'an hadza. Innahu qad jaa وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang perintah Allah, yakni kekuasaannya, itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kalian, hai, Ahlul Bait, keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, sangat terpuji, lagi Maha Pemurah, Maha Pengasih. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim, perasaan takut telah lenyap dari hatinya, dan berita gembira telah datang kepadanya, yaitu memperoleh anak, mulailah, dia pun bersoal jawab dengan kami, yakni dengan malaikat-malaikat utusan kami, tentang, mengenai perihal, kaum Lut. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Qala lana
أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar penyantun, sangat sabar, lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah, banyak istighfarnya atau ia banyak mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada para malaikat itu, apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat 300 orang beriman? Para malaikat menjawab, tidak. Ia kembali bertanya, apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat 200 orang yang beriman? Para malaikat menjawab, tidak. Ia bertanya lagi, apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat 40 orang yang beriman? Para malaikat menjawab, tidak. Ia kembali bertanya, apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat 14 orang yang beriman? Mereka menjawab, tidak. Nabi Ibrahim kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian jika di dalam sebuah kota terdapat hanya seorang yang beriman? Mereka menjawab, tidak pula. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya di dalam kota tersebut terdapat Nabi Lut. Mereka menjawab, kami lebih mengetahui tentang orang-orang beriman yang terdapat di dalamnya. Maka tatkala Nabi Ibrahim berkepanjangan di dalam bertanya jawab dengan mereka, lalu mereka mengatakan, "Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, perbantahan ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Rabbmu untuk membinasakan mereka, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak." Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut, dia merasa susah, merasa repot dengan kedatangan mereka itu, dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, mereka datang dalam rupa yang tampan menyamar sebagai tamu-tamu.
Hal inilah yang membuat Nabi Lut merasa takut terhadap kaumnya yang tentunya akan berlaku tidak senonoh terhadap tamu-tamunya ini, dan dia berkata, "Ini adalah hari yang amat berat, hari yang sangat keras." Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaykum bihafiz. Qalu ya Shu'aib ashalatuka ta'muruka an nataruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Innaka la antal halimur rashid. Qala ya qawmi ara'aytum in ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي Datanglah kepadanya kaumnya, ketika mereka mengetahui tentang tamu-tamunya itu, dengan bergegas-gegas, dengan segera, menuju kepadanya. Dan sejak dahulu, sebelum kedatangan para tetamu itu, mereka selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, yaitu menyetubuhi anus laki-laki. Ia pernah berkata, yakni Nabi Lut, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, maka kawinilah mereka, mereka lebih suci bagi kalian, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian membuat malu, mempermalukan diriku, terhadap tamuku ini, tamu-tamu ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal, yang memerintahkan kalian berbuat kebajikan dan melarang kalian melakukan perbuatan yang mungkar?"